Pertemuan selanjutnya adalah KTT ASEAN ROG. Presiden antara lain menyampaikan, menekankan kembali pentingnya menjaga optimisme, dan optimisme ini dapat terwujud melalui dua hal. Pertama adalah kolaborasi pemulihan ekonomi kawasan, dan Presiden menyambut baik ditandatanginnya RCEP, RCEP, mengaktifkan kembali rantai pasok dan transformasi digital termasuk untuk UMKM. Hal kedua yang disampaikan Presiden adalah pentingnya penguatan kerjasama ketahanan kesehatan, terutama di dalam penyediaan obat-obatan dan vaksin. Indonesia juga menyambut baik kerjasama dengan ROG, termasuk melalui COVAX Facility dan pentingnya membangun ketahanan kesehatan kawasan.